Bikin kue cantik bungkus daun pandan. Siapkan beberapa lembar daun pandan, masing-masing gunting 20 cm. Lipat menjadi 5 bagian. Lalu gunting lipatannya, tapi setengahnya aja. Satukan jadi satu, simak seperti dalam video seperti ini. Kunci bawahnya dengan dilipat, lalu untuk menguatkan bisa diberi strapless seperti ini. Siapkan 2 butir telur, gula pasir, dan SP. Kocok hingga kaku dan putih berjejak seperti ini. Campur bahan kering terigu, baking powder, garam, dan vanili, lalu tuang ke dalam adonan sambil diayak. Beri sedikit air dan minyak. Mixer sebentar, lalu bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Beri pewarna makanan sesuai selera kalian. Tuang sedikit demi sedikit pewarna ke dalam takir pandan agar warnanya terlihat cantik seperti ini. Kukus kue di air mendidih selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, angkat dan sajikan selagi hangat. Selamat mencoba, semoga menginspirasi.